sebelum kalian pasang teksturnya, pasti kalian ke sumber daya global tuh paket saya kosong, dan yang aktif tuh paket tekstur Minecraft bawaan kalian. Oke, bagaimana cara mengaktifkannya, coy? Langsung aja kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Omuta. Oke guys, di video kali ini gue bakalan ngasih tahu cara pasang texture pack di Minecraft Pocket Edition. Jadi caranya tuh gampang banget, simpel banget. Kalian tinggal ikutin langkah dari saya, coy. Oke, jadi aplikasi yang kalian butuhkan tuh sebenarnya cuma dua ya, yaitu Searchiver sama Minecraft Pocket Edition, coy. Tapi bagi kalian yang HP-nya tuh punya aplikasi yang buat explore file aplikasi bawaan HP, silakan kalian bisa pakai aplikasi itu, coy. Tapi gue saranin pakai aplikasi Searchiver karena agar kalian paham, coy. Oke, kita langsung aja ke Searchiver, coy. Oke, jadi ini adalah tampilan Searchiver, coy. Terus kita ke folder atau ke file yang file tekstur kalian, file unduhan kalian. Gue ke download dan gue mau ekstrak Fightful 1.64x64 yang filenya berbentuk itu zip, coy. Eh, bagi kalian yang pengen download Fightful 1.16, Fightful 64x64 yang untuk versi 1.16 nya, silahkan klik tombol di kanan atas, nanti kalian akan langsung muncul ke video saya yang review Fightful, coy. Oke, pertama-tama kalian klik satu kali, jangan ditahan, Fightfulnya atau filenya, coy. Klik. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian klik extract. Oke, kita scroll ke atas, ke bawah, ke atas ya, ke atas. Kalian ke paling atas, tanda panah atas, dan kalian cari folder games, dan ke Komojang, ke resource pack. Kalau kalian nggak ada folder resource pack, kalian bisa tambahin sendiri. Jadi resource pack kecil semua, resource underscore packs. Oke, kita ke resource pack, dan setelah masuk ke resource pack, kalian klik atau pencet logo kanan bawah pojok, coy. Kalian klik, tunggu sampai selesai. Setelah seperti ini, tandanya tuh berhasil, dan kita langsung aja ke Minecraftnya, coba, coy. Let's go. Kalian langsung aja ke pengaturan dan kalian cari sumber daya global, dan kalian cari paket saya. Oke, akhirnya sudah berhasil kita pasang di Minecraft Pocket Edition, coy. Dan ini belum aktif, dan cara mengaktifkannya kalian tinggal klik dan klik aktifkan. Kalau sudah ke aktif, itu artinya tekstur pack kalian sudah work, sudah bekerja, coy. Oke. Mungkin cukup sekian, guys. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe dulu, coy. Karena gue akan memulai survival series MCPC atau Minecraft. Gue akan memulai survival series Minecraft PC pada 1000 subscriber, coy. Oke. Cukup sekian, semoga bermanfaat. See you next time. Bye bye.